Duduk si Ibrahim. Yang itu oleh konya melulu ramai gitu lah mengacau anak tu tu baca nak kalau malam tu ni kalau mengacau malam tu itu itu hantang mesti ko mesti perlu bawa uji pitang na kedua lorong sebab yang lorong kedua lorong kedua yang itu tu oleh ulung tu yang indah dua wanya madu melung itu. Lo lahir asli Aceh, di Runci lo ya lo lahir di Aceh, lahir di Utara Jaya. Mak lo lahir negara ya. Jadi kamu lo sebenarnya kasih memang kau Aceh. Kamu memang lahir di Aceh, lahir di Aceh, lumpuh mencapai segala macam di Aceh. Ada ini satu di Aceh. Mungkin keyakinan macam beda dengan mayoritas. Atau sebelum tu lo karena itu. Sampai Jino. Jadi selama perkembangannya hanya masalah yang berhubungan rumah beragama di Semulainya hanya masalah. Maksudnya hanya gangguan hanya satu pula. Malahan didukung. Karena mandungnya luna kegiatan kampung, ya masyarakat juga ikut. Jadi misi kamu na hari-hari besar, kamu libatkan yang pemuda-pemuda kampung. Nah, kerjasama lah dengan mari. Nah, masalah harusnya akidah kan dengan tumpah Tuhan. Jadi, dalam halnya paling rukun di pusat. Menurut saya itu dekatan masyarakat, terutama yang ngomong rapatnya, ya memang tidak buka paling rapat lah. Nanti nak kauri nak pesta di rumah tak undang lah itu wajib kegiatan dengan poyoiku dan nak kamu insyaallah anda pernah kak anda pernah pi begabu-gabu yang anda begabu-gabu pada rurat dari bukti kasus begabu yang kini ke ini tuh dah menduk tuh menarang lah awak no ayang kamu ni awak desa lain ke desa ini awak desa lain ni sudah ada desa lain kan ini tuh begabu ada tak apa apa. Nyo kat dia ya musan awak kamu. Oh nyo di atas gereja nyo bang ni pun hanya datunya hanjut. Hanjutnya walaupun nyo gereja hanya datun pai do. Kan pai badan juga ke mana datun pai badan juga orang. Jadi awak kam nyo kena ganggu bai kampung kamu jangan kampung ni. Yang mendarang ana itu mung leyo. Ah ya agama gua kena ganggu ni yang gua ni ganggu agama dia. Hanjut gua. Ana giyu dalam agama Islam ana giyu ganggu agama gua. Awaknya hana hati lagi yang muda. Thank you.
masyarakat di sini cukup baik, ya mereka tidak membeda-bedakan orang. Kadang-kadang orang bisa berpikiran begini, bahwa ini Aceh, gitu ya, bisa orang dibedakan, gitu. Tapi saya nggak merasa ada mereka membedakan kami begitu. Bahkan waktu kami belajar pun, kadangkala saya melihat ada mungkin kebaikan tersendiri, saya tidak tahu. Pernah kami belajar ikan begitu ya, ditambah gitu. Cukup bagus. Padahal sudah ditentukan harga, gitu kan? Tambah lagi. Tambah memang nggak banyak, satu atau dua ekor gitu ya. Kita senang. Demikian juga dalam kehidupan yang sehari-hari gitu ya. Kita bertemu dengan orang gitu. Kita tundukkan kepala, mereka tundukkan kepala dan senyum juga gitu. Saya lihat. Jadi saya lihat cukup baik di sini gitu. Waktu saya mau datang ke sinilah. Teman-teman bilang, itu Aceh loh. Syariat Islam loh, begitu. Sangat keras loh gitu. Tapi saya pikir saya nggak ketemukan yang mereka sebut. Bahkan saya bilang datang ke sini, saya bilang cukup baik penyambutan mereka terhadap kita dan sebagainya. Itu yang saya katakan kepada mereka. Jadi memang image ini harus terus disampaikan keluar supaya orang tahu bahwa di Aceh itu tidak seperti yang dibayangkan orang selama ini barangkali. Kamu nggak ada anak yang kecil lagi, kalau ada anak kecil beri sepeda lah tuh ya. Beda-beda. Yo dari Buddha, yo dari Kristen, yo Buddha, Pak Balah dari Muslim, Pak Jono yo dari Buddha. Jadi kamu ya samanya ya lagi-lagi olah situasi itu. Aman-aman berapa? Enggak apa. Ya kegiatan kamu mana-mana, mungkin ini olah lagi semua. Sesuai dengan masyarakat khusus sendiri, kami punya jalinan rasa persaudaraan yang sangat erat. Karena juga viara kita ini berdiri dari tahun 1978 sampai saat ini, kita selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat. Dan bila ada kemalangan, ada kegiatan besar, kami selalu membuatkan kegiatan bakti sosial. Begitu juga dengan bencana. Kalau ada bencana di sini, kami juga selalu yang terdepan untuk masyarakat khusus sendiri. Kami selalu mengajarkan kepada anak-anak kami untuk saling bertoleransi antar umat beragama. Pada pukul 11.
no, madam? No. Apa perlu aku kita ni? Nyo kamu kamu buka acara perayaan hari besar ba gereja kamu acara di acara datang mungkin tu ba tahun baru ya. Jadi kamu nak lepuh nyo bagi ci laku urang ci di kampung nyo kibang supaya di pelaksana dengan enggak lah kibang kan memang kegiatan bertahun untuk pembina tapi lagi awal-awal juga parutan masalah keamanan tetap menghubungi dua bunda ada empat binaan dua bunda masalah keamanan dua bunda tadi untuk dilanjuti empat waktu perdana mewakili tempur perdana tempur mampu perdana yang terlengkap dengan itu dah boleh mati pajak orang ha sudah mendapat dua bunda berarti untuk keamanan sudah tambah bunda enggak begitu enggak. Ya, itu lagi biasa macam tu, bukan lagi contoh kali ke lah. Waktu Cina tu, yang memang titik tu nak acara lagi, kan? Memang titik tu nak buat laporan. Jadi lagi biasa macam lah. Terima kasih lah mendapat. Okey, Pak Cik. Okey lah. Mula lagi lah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ia menyerah lagi-laginya, Mama cakap juga. Kau macam Cina. Kapa yang tolen lah. Ibantu tanya, itanya hana ada mantu di benarlah tak jaga baju mana mana di tanya hana ngan ada mantu. Ini nak ngan ada mantu saling memperhargaan haruslah. Mana ngan ada mantu yang kau menang menang jauh.